Nah, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, saat saya benerin apa nih? Indikator bensin atau amper bensin. Ini sekalian kita bisa mengganti lampu LED untuk speedometer, lampu speedometer. Nah, ini yang untuk yang kiri saya pakai yang hijau. Yang kanannya pakai warna kuning. Itu terserah teman-teman sih, selera saja. Ini tampilannya kan seperti ini nanti kalau gelap ya. Nah, itu hijau, yang sini kuning. Nah, cukup mudah ya, karena sini di belakang nih ada dua soket lampu ini. Nah, ini saya pakai yang untuk yang hijau. Ini kan gampang ditarik nih. Ini saya tarik sebentar ya. Ya kan? Tuh. Beli di aksesoris murah nih, lampu-lampu apa namanya? Lampu-lampu seperti ini kan murah. Nah, ini saya tarik nih. 20.000 atau 10.000 ya. Satu lagi di sini. Nah, satu lagi di sini. Bisa ditarik dan diganti. Juga ini lampu untuk lampu sen, ini lampu beam biasanya biru, diganti putih juga nggak masalah ya. Jadi sekalian saja kalau teman-teman suka ganti-ganti warna. Kalau standarnya kan hanya kuning aja ya, bisa ganti juga kalau yang terang ganti putih. Nah, ini saya ganti yang hijau sama yang kanannya kuning ya. Jadi kalau malam, kalau nggak ada lampu kan gelap nih. Ini tadi lampunya mati gelap. Di sini emang nggak ada lampu sama sekali. Gitu. Ya, sekalian saja waktu bongkar, jadi nggak boleh balik bongkar. Ya.